Meski sudah resmi beralih status menjadi Institut Administrasi dan Kesehatan Siti Setio, IAKSS Muara Bungo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, STIA, menggelar sidang senat terbuka wisuda ke-40 program diploma dan sarjana angkatan terakhir pada Rabu 9 November 2022. Hasdani SOSMSI, PLT Rektor IAKSS, mengungkapkan wisuda ke-40 tahun 2022 tersebut merupakan alumni terakhir dengan data STIA. Ada 191 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Negara. Hasdani menyebutkan, setelah wisuda kali ini, kedepannya tidak ada lagi penggunaan data STIA, akan tetapi menggunakan nama IAKSS Muara Bungo. Sementara, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto berpesan kepada seluruh lulusan agar meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan skill. Karena saat ini, di dunia kerja persaingan sangat ketat, sehingga diharapkan lulus STIA bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri sendiri. Kita tidak cepat puas diri, terus berbenah diri, meningkatkan kualitas dari aspek SDM, dan juga perangkat yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi ini menuntut semua pihak untuk senantiasa peka dan sigap terhadap beragam kemampuan dan keahlian yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Meski bukan yang paling utama, tetapi aspek IT yang memadahi, kemudian juga penguasaan terhadap bahasa asing dan juga keterampilan komunikasi yang handal merupakan keunggulan harus kita raih. Tanpa itu kita bisa tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Tadi saya sepakat. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan LL Dikti Wilayah 10, Sekretaris Yayasan Seti Setio Muara Bungo, unsur Forkompimda, perwakilan kampus serta orang tua wisudawan dan wisudawati. Dari Bungo, Riana Kemesia, News TV, melaporkan.